Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa da'ulahu fi darina. Al-jumlatu salisatu, jumlah yang ketiga, fi adabi dukhuli makkata, tentang adab masuk Mekah, ila tawafi, kepada tawaf, untuk melakukan tawaf. Jadi ada adabnya kita masuk ke Mekah, tempat yang mukarramah, yang dimuliakan. Ya. Sebenarnya masuk ke manapun kita punya adab. Masuk ke tempat yang jelek juga pakai adab juga. Ya. Ya, tempat yang jorok juga pakai adab juga. Bukan hanya masuk ke tempat yang mulia seperti Mekah Al-Mukarramah aja, masuk ke tempat yang jelek juga pakai adab, ke Baitul Khala. Jadi bukan Baitul Haram aja, ke Baitul Khala juga pakai adab. Nah, mau ke WC itu ya, baca ini, baca itu, langkahnya kaki ini, kaki itu. Itu namanya adab. Begitu pula kita pengen masuk ke Mekah, ya adab juga. Jadi ada yang harus kita lakukan, adabnya begini. Ada yang enggak boleh kita lakukan, adab. Siapa yang pakai adab, maka dia akan mulia. Siapa yang enggak pakai adab, dia enggak mulia. Adab. Itu ada 6. Al-awalu pertama, al-igtisalu, mandi. Mizitua di zitua dukhuli makata, bagi masuk kota Mekah, untuk masuk kota Mekah. Jadi kita mau masuk kota Mekah, mandi dulu di satu tempat namanya zitua. Iya, ada orang ke rumah kita udah mandi, bajunya rapi, minyak wangi, kita seneng nggak? Seneng. Namanya dia menghormati kita. Orang datang ke rumah kita belum mandi, umpama aja bilangin gitu, saya belum mandi nih, ya, ke rumah abang, maafin ya. Iya sih saya maafin, mana itu yang benar aja. Namanya kurang hormat. Ya, jadi kalau kita datang kepadanya udah mandi, namanya hormat. Bajunya cakep, datang ke rumah kita, apalagi pengen ke Mekah, mandi dulu. Mau sekolah aja mandi, mau ke kantor mandi, apalagi ini. Wal aghsalu, wal aghsalu masnunatu fil haji tis'atun. Mandi-mandi yang disunahkan pada haji ada 7. Al awalu pertama, dan ihram, untuk ihram, mau ihram sunat mandi. Jangan enggak mandi, kalau enggak mandi enggak enak. Summa lidukhuli makkata, kemudian untuk masuk Mekah. Pengen masuk Mekah, sunnah mandi. Ya, mandi, jangan kagak. Summa litawafil qudumi, kemudian untuk tawaf qudum, mandi. Summa lil uquf bi Arafah, kemudian untuk uquf di Arafah, mandi. Summa bi Muzdalifah, kemudian di Muzdalifah, pada Muzdalifah mandi, mau ke Muzdalifah mandi, sunat mandi. Summa salah satu agsalin liramil hima jimaril salasi, kemudian 3 mandi-mandi untuk melontar jamrah yang 3, ya, ula, usta, aqobah. Wala ghusla liramyi jamratil aqabati, dan tidak ada mandi bagi melontar jamratul aqabah.
summa li tawafil wada'i, kemudian untuk tawaf wada, sunnah mandi. Walam yara Syafi'i fil jadidi al-ghusla li tawafi ziyarati wa li tawafil wada'i fata'udu ila sab'atin. Dan Imam Syafi'i tidak berpendapat pada kaul jadid akan mandi bagi tawaf ziarah. Beliau enggak berpendapat itu. Kaul jadid, tapi kaul qadimnya sunat mandi tetap walaupun ziarah. Tawafnya ke Mekah, ya apa ya di Ka'bah. Wali tawafil wada' dan untuk tawaf wada'. Fata'udu, maka kembali dia ila sab'atin, kepada tujuh, ya, menjadi tujuh. Asani kedua, ayyakula, bahwa dia berkata adabnya inda dukhuli ila awalil harami, ketika masuk, ketika awal haram, ya, masuk kepada hingga awal haram, tanah haram. Wa huwa khariju Makkah, yaitu di luar kota Mekah. Bacanya Allahumma haza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa bashari ala nari wa amminni min azabika yawma tab'asu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika ya rabbal alamin. Masyaallah, ini doanya cakep banget. Allahumma haza, ya Allah, ini haramuka, adalah tanah haram-Mu. Wa amnuka, tanah amanmu. Faharim lahmi, haramkanlah darah dagingku. Wadami, dan darahku. Wabashari, kulitku. Ala nari, atas api neraka. Wa amminni, wa amminni, dan amankanlah aku. Min azabika, dari azab engkau. Yauma tab'asu ibadaka, pada hari engkau bangkitkan hamba-hamba engkau. Waja'alni min awliyaika, dan jadikanlah aku termasuk di antara wali-wali engkau. Masyaallah. Minta supaya dijadiin wali. Jadi minta jadi wali boleh. Yang kagak boleh ngaku-ngaku wali, itu yang enggak boleh. Ya. Berarti apa? Minta jadi wali boleh. Waj'alni min awliyaika, boleh. Yang kagak boleh ngaku-ngaku wali, itu enggak boleh, jangan. Minta jadi wali silakan. Wa ahli ta'atika, dan ahli ta'at engkau. Minta sama Allah ahli ta'at. Jadikan aku ahli taat engkau, ya Allah. Masya Allah. Minta sama Allah boleh. Yang kagak boleh ngaku-ngaku taat. Jangan, biar aja Allah yang akuin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ini dikabulin, ya udah. Hebat udah. Asalisu, yang ketiga, ayyadukhula makata, dia masuk ke Makkah min janibil abtahi, dari namanya janibil abtah, arah janibil abtah. Waya min saniyati kada, itu dari saniyatil kada, dari arah saniyatil kada namanya. Itu ada tempatnya di sana, begitu namanya. Bifatil kapi dengan fatah kap, kada. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min jadati tariqi ilaiha, dari jalan utama kepadanya. Wa yakhruju, dan beliau keluar min saniyati kuda, dari tempat namanya saniyati kuda. Bidomil kaf, dengan doma kaf, kuda. Bukan kuda, kuda bukan, bahasa Indonesia bukan. Kuda. Fal ula hiyal ulya.
Wasannya tu hiya sufla. Yang pertama ya, itu namanya ulia ya. Ya. Dataran tinggi, dan yang kedua namanya sufla, dataran rendah. Ar-rabi'u iza dakhala Makkata wa antaha ila ra'si radmi ya. Fa indama yaqau basaruhu ila al-baiti fal yaqul la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa darus salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna hadza baituka azamtahu wa karramtahu wa sharrabtahu. Allahumma zidhu fazidhu ta'ziman wa zidhu tashrifan wa takriman. Apabila masuk ia ke Mekah dan sampai ia ke ya timbunan tanah, maka ketika jatuh pandangan matanya atas Baitullah, melihat Baitullah, maka dia dibilang, dan dia mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Melihat Ka'bah ya, bilang la ilaha illallah wallahu akbar. Lihat kalau ini lihat Baitullah berarti Masjidil Haram ya. Ya, lihat Masjidil Haram, matanya lihat Baitullah, lihat Masjidil Haram, langsung bilang la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah yang maha penyelamat, maha salam, wa minkas salam, dari engkaulah ya keselamatan, wa darus salam negeri, wa daruka darus salam negeri, engkau adalah negeri selamat. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, maha berkah engkau wahai yang agung dan yang mulia. Allahumma inna hadza baituka azamtahu, ya Allah ini adalah rumah engkau ya, baituka ya, maka besarkanlah dia ya Allah, muliakanlah dia. Wa karramtuha tahu, muliakanlah dia. Wa syarraftahu sama, muliakanlah dia. Allahumma fazidhu ta'ziman wa zidhu tashriban wa takriman, ya Allah maka tambahkanlah kepadanya akan keagungan, tambahkanlah kepadanya akan kemuliaan dan kemuliaan. Padahal walaupun kita enggak doain udah mulia, kenapa kita doain? Ntar kembali lagi kepada kita. Nabi kita salawatin, walaupun kita enggak salawatin Nabi udah mulia, tapi nanti salawat kita kembali kepada kita. Orang tua kita ya, kita muliain dia udah mulia, kita muliain dia, kemuliaan ya perbuatan kita memuliakan orang tua kembali kepada kita. Begitu pula guru kita muliakan, dia udah mulia, kita muliakan, kita hormat, kita adab, nanti adab kemuliaannya balik kepada kita. Begitu. Nah, sama ini pun begitu. Jadi kita doain supaya mulia. Apalah artinya doa kita kan begitu. Nah, itu maksudnya, itu nanti kembali kepada kita. Keberkahannya kembali kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.